reformasi birokrasi Kejaksaan Negeri Bantul menuju wilayah bebas korupsi. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Negeri Bantul terus berupaya menjadi ujung tombak dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, Kejaksaan Negeri Bantul memberi kepastian hukum yang profesional dan proporsional kepada masyarakat. Dalam misinya, Kejaksaan Negeri Bantul senantiasa meningkatkan profesionalisme dan integritas melalui perubahan paradigma budaya kerja, peningkatan sarana dan prasarana, serta optimalisasi anggaran yang berbasis kinerja. Kejaksaan Negeri Bantul juga berupaya mempercepat penanganan dan penyelesaian perkara guna terciptanya kepastian hukum yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditunjuknya Kejaksaan Negeri Bantul sebagai salah satu kejaksaan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, kami mengharapkan seluruh karyawan, karyawati yang ada di Kejaksaan Negeri Bantul dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas moral dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempercepat penanganan dan penyelesaian perkara, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan peraturan e-tilang ya, sekarang kami dipermudah untuk mengurus surat-surat kendaraan. Dengan dipermudah ini, saya senang karena e-tilang tidak sulit, cukup dengan membayar dan langsung mengambil di kejaksaan. Pelayanannya pun sangat ramah dan sangat simpel, sangat mudah. Saya ada Mustafa Kamal dari penyidik Satreskrim Polres Bantul menyampaikan bahwa pelayanan sistem di Kejaksaan Negeri Bantul sudah sangat istimewa berkaitan masalah berkas perkara. Penyidik sudah tidak kerepotan lagi untuk pelayanan baik panjangan penahanan terhadap tersangka dan juga berkaitan dengan berkas perkara yang sudah diinformasikan lebih awal oleh pihak Kejaksaan Negeri Bantul. Kami berterima kasih atas pelaksanaan pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bantul. Kejaksaan Negeri Bantul menerapkan manajemen perubahan, membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kejaksaan Negeri Bantul juga melakukan penataan tata laksana standar operasional prosedur dengan cepat, murah, dan mudah dijangkau. Dari pengembalian barang bukti, pembayaran tilang, dan pelayanan hukum. Kejaksaan Negeri Bantul menerapkan penataan sistem manajemen sumber daya manusia untuk penegakan aturan disiplin, kode etik, serta perilaku pegawai Kejaksaan Negeri Bantul. Dalam melakukan penguatan akuntabilitas kinerja, Kejaksaan Negeri Bantul selalu melakukan koordinasi antar divisi dan pegawai untuk menciptakan kinerja yang produktif dalam melayani masyarakat. Kejaksaan Negeri Bantul juga melaksanakan penguatan pengawasan dengan melakukan public campaign pengendalian gravitasi di area kantor Kejaksaan Negeri Bantul dalam meningkatkan pelayanan Kejaksaan Negeri.
Negeri Bantul menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta pelayanan terpadu satu pintu dan aplikasi yang sangat memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Kejaksaan Negeri Bantul siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sukses!